Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang sedang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum video ini kita mulai, jangan lupa untuk mendoakan arwah leluhur penemu Dusun Kemiri. Pada tahun 1740, sepasang suami istri bernama Mbah Jasmito dan Mbah Ratni berasal dari Jawa Barat. Mereka berkelana ke berbagai tempat. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, mereka memutuskan untuk singgah di tempat yang asri, dipenuhi dengan pohon buah kemiri. Buah kemiri merupakan salah satu rempah-rempah yang bernilai tinggi pada waktu itu. Banyaknya buah kemiri yang berjatuhan, mereka berniat untuk menetap di tempat ini dan memikirkan cara bagaimana hidup dengan nyaman. Suasana alam tak terjelma oleh manusia masih dirasakan. Tingginya rumput semak belukar terjumpai di mana-mana. Dengan menerobos hutan belantara, Mbah Jasmito mulai melihat sekitar dan mencari sumber mata air untuk keberlangsungan hidup mereka berdua. Dari sekian perjalanan, akhirnya Mbah Jasmito menemukan sumber mata air yang keberadaannya begitu dekat dengan tempat mereka beristirahat. Kemudian, Mbah Jasmito mengajak Mbah Ratni untuk menuju tempat sumber air. Thank you.
Setelah dirasa nyaman dan dekat dengan sumber air, Bajasmito mulai membangun tempat persinggahan. Lambat laun, banyak warga mulai berdatangan dari berbagai wilayah dan menuju ke tempat persinggahan Bajasmito. Mereka disambut hangat oleh Mbak Jasmito dan istrinya. Bajasmito menyarankan untuk membuka lahan permukiman bagi tempat tinggal mereka. Setelah berembuk untuk menentukan siapa saja yang berkenan untuk memimpin dan bertanggung jawab, Bajasmito mulai memberi nama Dusun Kemiri sebagai identitas wilayah mereka. Thank you.
Mereka diberi tugas untuk menebang pohon dan mulai membangun pemukiman untuk tempat tinggal mereka. Setelah menabang pohon begitu banyak, tiba-tiba ada satu pohon yang begitu susah untuk ditebang. Berbagai cara telah dilakukan dan mereka mulai mengadu kepada Mbah Jasmito. Setelah itu, Mbah Jasmito menebang pohon tersebut kembali dan pohon itu akhirnya tumbang. Kehidupan di Dusun Kemiri mulai terlihat. Para warga mulai bercocok tanam dan ibu-ibu mulai melakukan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga di dapur. Para warga pun mulai menikmati hasil panen dan menopang keberlangsungan hidup mereka.
suasana kebersamaan dan kegotong royongan sangat melekat pada warga Dusun Kemiri. Sembari melepas penat, mereka saling bercengkrama dan menghibur satu sama lain di tepi sungai. Kerukunan warga Dusun Kemiri sangat terlihat jelas kala waktu itu. Masa tua tidak dapat dihindari. Baja Smito mulai menua dan mulai memberikan amanah Dusun Kemiri kepada Ki Demang Mbah Sumo. Tak lupa, beliau juga berpesan kepada seluruh warga Dusun Kemiri. Terima kasih juga untuk seluruh anggota yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam menyukseskan keberhasilan pembuatan video tentang asal-usul Dusun Kemiri. Berikut aktor dan aktris yang berperan dalam video ini. 1. Amar Ma'ruf sebagai Buyut Jasmito. 2. Devi Utri Indriani sebagai Buyut Ratni. 3. Diki Darmawan sebagai Mbah Sumo. 4. Dovi Romdoni sebagai Paiti. 5. Alfi Sidki Ahmadi sebagai Basir. 6. Diva Harisma Fisabilillah sebagai Parto.